الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا إلى كافة الناس وأنزل معه الكتاب ليفرق به بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر وهدانا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Semakin hari, jam, menit, detik makin dekat dengan jadwal kematiannya. Yang jadwal kematian itu dirahasiakan oleh Allah untuk dirinya. Sikap terbaik adalah al-istidad wal-ikhtiyat, bersiap-siap dan selalu bertakwa kepada Allah di mana, kapan, dan bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-muhasabah miftahul falah. Renungan diri, introspeksi diri, evaluasi diri, bahkan lebih dalam lagi, senangnya menginterogasi dirinya adalah kunci menuju kesuksesan dunia akhirat. Seorang hamba yang mengenal Allah sebagai ilah, Rabb, Malik, Khalik, yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang menundukkan billion-billion galaksi, semua hati keadaan diatur dalam iradah dan kudrahnya. Wallahu alladhi khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah yang menciptakan kalian dan segala peristiwa yang terjadi pada kalian. Subuhun, kudusun, Rabbuna, wa Rabbul malaikati wa roh. Hanya Dia yang maha suci lagi mensucikan. Dialah Tuhannya para malaikat, Tuhan alam semesta ini. Hanya Dia yang maha suci. Subhanallah dalam salat kita. Melihat yang menakjubkan, subhanallah. Peristiwa yang luar biasa. Di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW. Perjalanan paling spektakuler dalam perjalanan para rasul, para anbiya, yang hanya dialami oleh Nabi Muhammad SAW hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu. Para malaikat tidak berhenti, subhanallah. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yamturun. Malaikat bertasbih siang malam, tidak pernah putus sesaat pun. Wa hum la yusamun, dan tidak pernah jenuh. Subhanallah. Petir yusabbihur ra'du bihamdi. Ternyata petir yang kita dengar sangat dahsyat sedang bertasbih. Surah Petir khusus ar-ra'du membuka tabir. Orang beriman pun menyambutnya, subhanallah. Alam semesta ini, matahari, bulan, bintang, partikel sel yang tidak terlihat,
seluruh makhluk alam semesta ini, selain manusia dan jin yang senang tawar-menawar dalam tasbih, semuanya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahu tasbihahum. Tidaklah sesuatu di alam semesta yang Allah ciptakan kecuali bertasbih kepada Allah. Sayang, kalian belum paham tasbih mereka. Fahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ternyata burung-burung yang kita nikmati suaranya indah, mereka sedang bertasbih. Gunung yang kita lihat diam, ay meletus, mereka sedang bertasbih. Semuanya bertasbih karena hanya Allah yang maha suci. Itulah yang membuat hamba beriman selalu muhasabah diri. Tidak ada satupun yang suci dari dosa. Hatta malaikat pun pernah melakukan kesalahan, sehingga malaikat berkata, Subhan la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah. Allah melarang merasa diri paling suci. Fala tuzakhu ambusakum wa alamu bimani taqa. An-Najm 32. Hei hamba yang bertakwa, hei hamba yang beriman, hei ahli zikir, hei yang hafal Al-Quran, yang hidup dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-kali merasa paling suci. Karena aku tahu siapa yang paling bertakwa. Karena aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kita tidak pernah tahu apakah kita ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Kita tidak tahu apakah kita diampuni oleh Allah apa tidak. Sehebat apapun amal ibadah seseorang, kalau tidak diridhoi oleh Allah, yang dia dapat hanya kesia-siaan, lelah. Sealim kaya apapun seorang hamba, tidak akan masuk surganya kecuali diampuni olehnya. Karena itu orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah. Orang beriman bukan orang yang tidak pernah khilaf, pernah salah, pernah berbuat khilaf, bahkan pernah terjerembab dalam dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Segera hamba yang bertakwa itu sadar, ingat akan dosanya, lalu dia segera minta ampun kepada Allah, lalu ia berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap bani Adam itu pasti bersalah. "Wa khairu khata'ina at-tawwabun." Sebaik-baik yang pasti salah, pasti berdosa, at-tawwabun, segera dia bertobat. Karena itu Allah menyatakan jatuh cinta kepada hamba yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Sehingga menjadi doa kita, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat dan sungguh-sungguh menjaga kesucian taubatnya. Allahu Akbar. Karena itu hamba yang bermuhasabah diri adalah puncak dari kebersihan tauhidnya, puncak dari kekuatan imannya, puncak dari kenikmatan ibadahnya kepada Allah, puncak kemuliaan akhlaknya kepada Allah.
Karena buah terbesar dari muhasabah adalah rahmatnya, ampunannya, wafat dalam keadaan terbaik, dan hamba yang paling beruntung di akhirat begitu dibuka catatan amalnya, banyaknya ia muhasabah, banyaknya dia minta ampun kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam telah melakukan kesalahan bersama istri beliau, Siti Hawa, lalu cepat muhasabah diri, bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak ampuni kami, pasti kami akan celaka. Taubatnya diterima oleh Allah karena penyesalan atas kezaliman pada dirinya. Jadi sebenarnya orang berbuat maksiat itu, dia menzalimi dirinya. Orang berzina, orang mabok, orang korupsi, sebenarnya dia menzalimi dirinya. Orang yang menipu, orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang membunuh, sebenarnya ia menzalimi dirinya. Jangan pernah berpikir sukses dalam maksiat dan kezaliman. Sebenarnya ia menzalimi dirinya. Hanya soal waktu, yaumatu besarair, dibuka tabirnya. Nabi Adam telah mengajarkan untuk segera bertaubat, pengakuan terhadap kezaliman dirinya, bermaksiat kepada Allah. Nabi Yunus pun melakukan kesalahan, ditelan ikan, lalu segera bertaubat, muhasabah diri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi layawmi yub'atsun. Seandainya hambaku Yunus tidak bertobat, tidak bertasbih, maka ia selamanya dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling dekat dengan Allah Jalla Jalaluh, di antara semua makhluknya yang mulia, yang termulia, di antara semua makhluknya yang terdekat dengan Allah, yang terdekat dari semua yang terdekat, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul anbiya'i wal mursalin, stadium maqam yang sangat tinggi, penyempurna ajaran para nabi, penyempurna akhlak para nabi, sehingga Allah memuji beliau, wa innaka la'ala hulukin awim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat amat agung. Ternyata beliau hamba Allah yang paling banyak muhasabah dirinya, paling banyak minta ampunnya pada Allah. Wallahi la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yaum akthar min sab'ina marrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, aku minta ampun kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah sehari lebih daripada 70 kali. Allahu Akbar walillahil hamd. Pantaslah beliau dimuliakan oleh Allah karena ketawaduannya kepada makhluk Allah dan senangnya menghinakan dirinya di hadapan Allah tanpa pernah merasa paling suci. Muhasabah. Karena itulah diajarkan setiap selesai sholat fardu, muhasabah, istighfar minimal 3 kali. Padahal selesai sholat. Dan itu sunnah yang sangat utama. Zikir selesai sholat, dilanjutkan dengan doa selesai sholat, sendiri atau bersama. Kalau ada di antara masa sahabat selesai sholat ada yang berdiri, maka sahabat lain akan menegur, indakum haja afdal min hajatin ilallah. Hei sahabat, adakah hajat yang lebih penting daripada berhajat kepada Allah?
ada hajat yang lebih penting daripada berhajat kepada Allah. Karena itu orang beriman selesai sholat, dia menikmati wirid, zikir, dan doa kepada Allah Jalla Jalal. Dan Rasul diberitahu oleh Allah, ketika ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayo duain asma." Kapan doa lebih didengar oleh Allah? Kapan lebih didengar, lebih diperhatikan? Ini pertanyaan cerdas. Allah dengar semua doa, tapi ada yang lebih didengar, ada yang lebih diperhatikan. Itu yang ditanyakan sahabat. Rasul tentu diberitahu oleh Allah. Beliau beritahu rahasianya. Jawfal lail wa kulla duburi salatin maktubah. Doa setiap tengah malam. Wadarika kulla lail. Dan itu terjadi di setiap tengah malam. Dan doa setiap selesai salat fardu. Adakah hajat yang lebih penting daripada berhajat kepada Allah? Hanya orang sombong yang tidak mau berhajat kepada Allah. Selesai sholat istighfar. Bahkan selesai sholat malam tahajud. Sholat yang paling indah, paling nikmat bagi hamba yang beriman. Inna nafiatal lail hiya asyadu wat'au wa akhmukhila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk. Dan bacaan kala itu sungguh sangat melisankan. Ternyata selesai sholat malam dengan derayan air mata, kembali hamba yang beriman beristighfar, muhasabah diri. Dan itu karakter orang beriman, karakter hamba-hamba Allah, karakter umat Nabi Muhammad SAW, karakter salafus saleh. Dan itu Allah abadikan dalam surah Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Kanu khalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Dengarkan dengan iman. Inilah kebiasaan orang beriman. Mereka di tengah malam sedikit sekali rehatnya. Dan di waktu sahur mereka banyak minta ampun kepada Allah. Allahu Akbar. Bahkan selesai pengajian kembali disunahkan kita muhasabah diri. Padahal ilmu yang membuat dekat pada Allah, padahal zikir membuat kita dekat kepada Allah. Lagi-lagi penutup majelis ilmu, majelis zikir, kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahkan puncak kemenangan Fathu Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah bersama para sahabat. Kemenangan luar biasa Allah abadikan dalam surah An-Nasr. Hadirnya pertolongan Allah untuk mereka. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak sekali orang masuk Islam terkagum-kagum dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Lagi-lagi Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah, pujilah Allah dan minta ampunlah kepada Allah Jalla Jalal. Maka siapapun yang ingin sukses, muhasabah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصيكم ويا نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فتدينوا بأرض الأخبار
Rawahu Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, hisaplah diri kalian sebelum dihisap, dan persiapkan diri kalian untuk menghadapi hari yang sangat besar, hari hisab. Setiap kali sholat 5 waktu 17 rakaat, kita membaca Maliki Yaumiddin. Allah Maha Raja hari pembalasan, tidak ada yang tidak dibalas. Sekecil apapun perbuatan kita dicatat rapi oleh para malaikatnya. Ma yalfitu min qawlin ila ladaihi raqibun atid kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Karena itu, hisaplah diri kita sebelum dihisap oleh Allah. Karena kalau sudah datang sakaratul maut, baru terjadi muhasabah. Itu muhasabah yang sangat terlambat. Perhatikan dalam Quran 18 ayat penyesalan tatkala sakaratul maut. Qaddamtu li hayati, kembalikan hidupku sebentar. Rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Yaqulu kafir ya laitani kuntu turaba laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kembalikan ke muka bumi, pasti akan menjadi hamba yang beriman. Andai-andai orang kafir saat sakaratul maut, andai-andai orang bermaksiat, pasti bertaubat. Andai-andai orang yang berbuat zalim, pasti menjadi hamba yang saleh. Bahkan andai-andai orang muslim ketika sakaratul maut Allah gambarkan dalam surah Al-Munafiqun, ya Rab, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, pasti aku akan bersedekah. Penyesalan yang terlambat saat datang sakaratul maut. Kita masih hidup hari Jumat ini, denyut jantung kita masih bisa kita rasakan, helaan napas pun masih bahkan kita dengar. Masih Allah sisakan umur untuk kita. Ini rahmat Allah agar kita muhasabah diri untuk segera bertaubat. Jangan tunda lagi. Siapkan diri dengan mempertekun diri dalam ibadah, amal saleh, dakwah, dan puncaknya muhasabah diri, agar kita wafat dalam puncak muhasabah husnul khatimah. Husnun artinya terbaik, khatimah akhirnya. Kita ingin akhir hayat hidup kita terbaik di hadapannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirkan hati. Kita doa yang sangat mustajab antara khutbah dan salat Jumat. Dan kita berdoa di rumah Allah, disaksikan para malaikat, dan malaikat mengaminkan doa kita. Apalagi dalam doa bersama, satu doa diijabah oleh Allah, maka semua doa diijabah oleh Allah. Hadirkan hati, angkat tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Salam alayka ya Rasul. Wa ala alihi wa ashabihi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله tidak tersembunyi di matamu engkau maha mengetahui segala-galanya engkau maha menatap engkau maha mendengar telah banyak maksiat yang kami lakukan. Telah banyak kezaliman yang kami perbuat. Hampir seluruh tubuh, bahkan seluruh tubuh ini sudah melakukan perbuatan dosa. Terutama mulut paling banyak melakukan dosa. Dusta, ghibah, marah-marah, kasar, kotor, sombong. Merasa paling suci. Ucapan kedengkian. Mata melihat aurat yang bukan hak kami yang sulit kami mengendalikannya. Akal pikiran dari rencana yang tidak kau ridhoi. Tangan perut dari subhat sampai yang haram. Kemaluan. Mungkin ada di antara kami ada yang pernah berzina. Mabok. Judi. Melakukan dosa-dosa besar. Ya Rab, di hari Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, kau hadirkan kami di majlismu, di rumahmu, atas izinmu jua, atas rahmatmu jua, kau perkenankan kami menengadahkan tangan kepadamu. Dan kami tahu dari Rasulmu, bahwa engkau malu tidak mengijabah hamba-hambamu yang menengadahkan tangan kepadamu. Kami mohon ya Rab, rahmati kami semua dengan ampunanmu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik. Dari mulai kami melakukan dosa. Saking banyaknya dosa kami ya Rab. Kami lupa sudah, tapi malaikat hatimu rapi mencatat dosa kami. Yaumul Jum'ah ini ya Rab, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dosa besar, dosa kecil. Sengaja, tidak sengaja. Terang-terangan maupun yang kami sembunyikan. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda. Apalagi sungguh-sungguh. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Tancapkan di hati kami keindahan iman. Agar kami bisa merasakan betapa nikmatnya beriman kepadamu. Betapa bahagianya mencintaimu. Innana nuhibbuk. Sesungguhnya kami mencintai engkau ya Allah. Wallahi antallah la ilaha illa anta. Demi Allah, hanya engkau Tuhan kami. Tiada Tuhan kecuali hanya engkau ya Allah. Engkau maha pengampun. Engkau maha penyayang. Ampuni kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Jangan biarkan kami terus melakukan maksiat. Cabutlah pada diri kami keinginan berbuat maksiat. Tundukkan nafsu kami sehingga menjadi nafsu mutmainnah. Berkahi sisa umur kami hanya hidup taat bahagia di jalanmu ya Allah. Rahmati ampuni kedua orang tua kami. Irhamhum kama rabbawna shighara. Rahmati ampuni ya Allah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Allahumma ighfir ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا
inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadat. Allahumma aiz al-islam al-muslimin wa adhil kufra wal kafirin wa dammir a'daka a'da'din. Allahumma farrik jam'ahum wa syatid syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin minal mujahidin wal mustada'afin fi Palestina, fi Afghan, fi Iraq, fi Suria, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Uyghur China, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipin, wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Ghafar, ya Tawaf ya Afu ya Rauf. Berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Dapat rahmatmu saat-saat kami wafat. Dapat ampunanmu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Allah, ya Muhyi, yang menghidupkan kami. Sebentar lagi Engkau akan mewafatkan kami. Kami mohon ya Rab, saat tiba jadwal kematian untuk kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, jamaah Jumat, seluruh saudara-saudari yang kami cintai karenamu, jamaah zikir, ya Rab, duhai penguasa langit bumi, kami mohon wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan taubat yang telah Kau terima, dalam keadaan bersih jasmani rohani kami, dalam waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, situasi yang terbaik, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Ya Rab, bimbinglah lisan kami di akhir hayat kami mengucapkan kalimat yang paling Engkau suka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Berkahilah sisa umur kami ya Allah. Berkahilah rumah tangga kami. Berkahilah negeri kami. Hadirkan untuk kami pemimpin yang bertakwa kepada-Mu, yang mengajak kami bertakwa kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi.